datang, selamat bergabung untuk para pecinta bola mania di Primadona FC ataupun di Stadion Primadona FC Desa Pasir Bungur. Kami ucapkan selamat datang dari Kapolsek Cilograng yang mewakili untuk mengawal jalannya pertandingan. Sebagai lawan terbaik untuk wilayah Banten Selatan ataupun tarafnya Banten Selatan, Dian Aju sering sekali bergabung dengan GBR mengangkat trofi. Jauh-jauh teng ban. Dari Sangkutnya yaitu Pak Sumetra. Mudik. Para ribuan dari Cobra FC pun tidak tanggung-tanggung kali ini menurunkan sekuat tarkam dari provinsi Jawa Baratnya. Di sana ada Anggara yang diduetkan untuk dilumi depan dengan seorang langlang yang punya postur jangkung kali ini. Lakukan sudah maksudnya nomor punggung 11 Danu dengan tendangannya masih bisa diamankan. Ada Bobby Verlan di sana yang sementara memperkuat ataupun bergabung di seluruh final ini. Ada Bobby Verlan coba tawar dari jauhkan sudah dan hanya menurunkan lebarannya sekarang saja atau terakhir untuk ke gol 1 di babak yang pertama. Lepaskan sudah tendangan untuk di sana masih ada kodok, ada Alif Birobadi jauh maksudnya yang dituju untuk saudara Sanjaya. Lemparan ke dalam ada nomor punggung 4 dari GBR mencoba kali ini nomor punggung 11 tadi melakukan ataupun ada di sana nomor punggung 3 lalu ada Anggara di sana mencetak 2 gol kemarin dalam bertemu dengan tim Desa Pasir Baru. Lepaskan sudah tendangan. Menepis tendangan yang sangat akurat kami, namun kali ini secara Ambon mencoba kembali dari sektor ataupun arahkan sudah dari Herlan maksudnya langlang yang dituju ada Anggara coba dorong ke depan kali ini Sanjaya terlalu jauh tadi sehingga sulit untuk menjangkau hanya melahirkan lemparan ke dalam saja. Ada Ikam coba lepaskan, ada nomor punggung 3 dari GBR 1 Adi Purwo kembali, ada Anggara di sana sambut umpan yang baru saja dilakukan dari seorang Purwo ke belakang. Ikam dorong sudah ke depan kali ini hentikan sejenak dari seorang Purwo, maju Purwo melindungi sebelum putar ke belakang. Ada Kono skipernya dari squad Cobra FC Madani kali ini dan hanya melahirkan poin saja ataupun lemparan ke dalam saja untuk squad dari Cobra Madani FC. Ya, lemparkan sudah, maksudnya bisa dihalau kembali oleh nomor punggung 3 yaitu saudara Gilang tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam kembali ada korong di sana jauh sudah maksudnya turun langkah yang dituju saja ya kali saya menyapu angin tadi dari seorang Anggara berbalik menyerang. Ada Dini Herlan pemain yang sangat baik tentunya untuk dan sekuat dari PSG United kali ini harus diturunkan dari sekuat Cobra FC dan hanya melahirkan lemparan ke dalam kembali. Lakukan sudah nomor punggung 3 kali ini ada di sana Mario kali ini pemain yang didatangkan langsung dari Persetan Merdeka mencoba kali ini ada Arif main asal debutan dari lepaskan juga tadi sempat di itu saja oleh sang penjaga gawang Dian Aji lewat tendangan yang cukup berat sebetulnya tadi, namun untung saudara Aji bisa menepis dengan baik sehingga hanya melahirkan lemparan ke dalam saja. Kembali sang kodok yang akan melakukan throw-in-nya saudara. Kalung-kalung. Dan lemparkan sudah kembali. Ada 12 di sana. Masih Anggara kali ini. Masih Anggara mencoba melindungi kerjasama dengan Aris. Dorong sudah ke depan. Terlepas tadi ada di sana. Sambut majunya. Namun kali ini seorang langlang tadi hendak menyelamatkan ataupun mengambil meraih sebelum putar. Ada ikan di sana. Masih mencoba Aris. Dorong lagi Sanjaya kali ini. Masih Sanjaya. Umpannya cantiknya dengan seorang Anggara. Masih Anggara. Larang diri siapa yang itu. Lakukan shooting. Namun kali ini masih membentur salah satu pemain ataupun defendernya dari squad GBR 1 sehingga hanya melahirkan tendangan bunga. Corner kick saja untuk yang pertama kalinya di babak yang pertama kali ini saudara Aris. Sodorkan sudah mengalah tadi. Namun kali ini jauhkan. Dan apa yang terjadi nampaknya terlebih di free kick berbanyak terhadap nomor punggung 4 yaitu saudara Dimas Derajat kali ini yang kembali harus diturunkan di kuadra tim GBR 1. Dan kali ini Dimas Derajat ada Tiro di sana, angkat dengan manisnya tadi Sanjaya yang dituju. Kali ini Dimas Derajat kembali menjadi penghalang. Tembok yang cukup kokoh berbanyak dimiliki squad GBR 1. Ada nomor punggung 3 12 kerjasama sangat apik sekali dengan Mario. Ada 12 pemain baru sudah ke depan. Akhirnya dituju lakukan diri. Namun lagi-lagi secara kodok bisa mengamankan dengan baik untuk diri di belakangnya squad dari Cobra FC. Lepaskan sudah lemparan mengarah tadi. Ada nomor 4 dari Dimas Derajat. Aris kembali umpan manisnya Ridwani kali ini namun terlalu berat aliran bola yang dilakukan oleh seorang Aris sehingga sulit untuk dijaga seorang Ridwani. 15 kali ini mencoba kembali Ridwani menghalang-halangi. Ada di sana nomor punggung 3 dorong jauh ke depan masih bisa diamankan tadi. Ada 12 kali ini cukup cantik tadi pergerakan dari nomor punggung 12 dari GBR 1 yaitu saudara Aji tadi. Dan kali ini salah satu pemain itu berbahaya yang tergeletak. Kami olahraga nampaknya di babak yang pertama dari kedua tim yang berlaga di sore hari ini menunjukkan skill masing-masing. Dan spesial dari GBR 1 sudah bangkit kembali nampaknya. Semoga saja yang nomor punggung 12 saudara Agus kali ini Abdul Manisi dorong jauh ke depan lapang yang dituju berputar tadi dengan mereka namun terlalu jauh dengan rekan-rekannya masih di sana bergeser saja seorang Dimas Derajat mereka kembali masih Reki dorong ke depan. Ada Purwo di sana. Ada nomor punggung 15 tadi ikan sejenak Aris Sanjaya kali ini mencoba melewati seorang ikan masih saja pendek saja dengan seorang lama masih lala coba kontrol sejenak. Kali ini Purwo playmaker yang sangat baik sekali dari Squadra Cobra dari MC Rizwani mencoba membantu kembali Abon Malaysia Rais sebelum berbaca. Ada nomor 25 Reki di sana angkat bola namun kali ini dari orang Abon Malaysia belum berubah ataupun keluar tadi. Ya kami mohon untuk para penonton yang membawa roda 2 tolong ditertib saja di area parkir. Kali ini mencoba lagi dari anak-anaknya beberapa dari SD ada di sana ataupun dari DDR dibiarkan saja dan hanya melahirkan tendangan sudut saja untuk yang kesekian kalinya di babak yang pertama. Mencoba dari GBR ada seorang Mario di sana. Apakah ini menjadikan sebuah serangan buat GBR? Lepaskan sudah lakukan headingan, namun lagi-lagi bisa diamankan dengan baik dan keluar hanya melahirkan tendangan berdik saja buat ke Cobra Masali FC. Ada Dini Herlan. Coba kali ini jauh kirim sudah jauh ke depan lambang yang dituju mencoba Sanjaya hentikan sejenak. Masih Sanjaya kirim dia ke depan. Kali ini masih Sanjaya mencoba mencari ruang ataupun mencari rekannya untuk melakukan Umpan kali ini Aris dari tubuh, ada Anton Panisi mencoba ke belakang. Kodok kali ini masih kodok, jauh kirim crossing di sana Anggara, kerja sama dengan baik tadi dengan seorang Lamlas. Kali ini mengarah kembali kepada Sanjaya, masih Sanjaya ada di sana. 11 kali ini terlepas Anton Panisi, masuk nampaknya tadi dari seorang Anton Panisi untuk masuk ke kotak 12, namun terlebih dulu free kick nampaknya. Dan kali ini peluang pun terbuka berubah untuk squad baru Cobra Madani FC. Akankah mampu ini menjadikan sebuah peluang gol lewat tendangan yang sangat dekat sekali tentunya dengan sang penjaga gawang yaitu Dian Aji. Ada dua pemain Anggara, ada juga Denny Herlan. Siapakah yang akan melakukan eksekusi bola mati ini? Sementara pada hidup 4 orang pemain berubahnya. 5 kadar hidup dari squad GBR 1 masih mencoba arah kiri Anggara, cipulah depan. Nampaknya bak seekor elang terbang tadi dilakukan oleh Dian Aji, kembali menunjukkan kelasnya sebagai penjaga gawang nomor 1-nya di Kecamatan Melinting. Kali ini kembali Dian Aji dengan terbangnya tadi meninju bola. Ada Aris bang di sana, 18 Anggara dorong-dorong depan. Kali ini jatuh di kaki Piro, namun diskualifikasi berbahaya seorang Anggara yang pernah mengangkat juara dengan soccer pasukan FC yaitu Anggara di tahun 2017 kala itu. Ada di sana nomor 7 masih mencoba lakukan sudah ke depan namun masih pelan saja, tidak bisa menetai dari sang penjaga gawang yaitu saudara Kodil Nabi. Lepaskan juga tendangan, ada nomor 77 GBR kali ini kuasai bola. Mario kali ini dorong kembali ke depan yang dipimpin nomor 17 namun terlalu dekat dengan sang penjaga gawang lewat marking ketat yaitu seorang Denny Herlan. Lakukan jauh ke depan, mencoba kali ini Anggara menyusun skema serang kembali. Lepaskan sudah Sanjaya, raih sebelum bundar kerjasama ataupun berbutan dengan seorang Reki. Masih Sanjaya belakang langlang kali ini, namun dipatahkan kembali atau intercept yang sangat baik dilakukan oleh anak-anak dari GBR 1. Ada Mario kembali dorong sudah ke depan Rizwandi kali ini, ada Mario kembali GBR dengannya Iki katanya, ada Adin di sana. Lepaskan sudah tendangan namun masih berbentur dalam pintunya dari Sikuasa Madani FC. Dorong kembali dengan umpan-umpan yang sangat baik tentunya dari seorang Anggara. Kali ini Ambon Manise, masih Ambon Manise, marking ketat yang dilakukan dari seorang Ikan tadi tidak mampu melewati rubah-rubahnya dari seorang Ambon Manise sehingga hanya pridik saja. Kembali pridik dilakukan oleh anak-anak dari Cobra Madani FC. Ada Aris, pemain yang pernah merasakan di Liga 3 yaitu bersama Persikabo Bogor. Kali ini Aris lepaskan sudah tendangan mengarah lagi-lagi yang dituju, lagi-lagi seorang Aziz bisa menangkap dengan baik. Bersuaranya Dian Aziz lakukan kembali di sana, ada Denny Herlan 11 kali ini. Oh, seorang maksudnya di sana ada seorang Karim Tunjuna tadi nomor 17 arahkan kembali kodok dorong sudah ke depan, hentikan sejenak seorang Ranglan. Mami lawan berebutan, ada di sana Reki, defender yang sangat baik tentunya bisa mengawal ataupun pemain belakang yang masih bisa mencari kelumatannya. Kali ini ada Arif lepaskan kembali di sana, ada seorang Anggara, masih Anggara sendirian. Dia mengincar beberapa pemain, sangat menyulitkan dan sangat merepotkan tentunya pergerakan dari seorang Anggara. Ada di sana Reki, namun kali ini dibuang saja keluar dan hanya melahirkan lemparan ke dalam saja atau poin untuk support baru Cobra Madani FC. Ada di sana seorang Arif Purlo bersama dengan Lama mengecoh, namun kali ini disambutlah saja oleh seorang Mario. Masih Mario berebutan tadi 13 kali ini dari squad Madani FC ataupun Cobra FC. Dan lepas Ajus kali ini dengan kecepatannya, masih Ajus mencoba kali ini berangkat masuk. Aris yang ada bersetuju terlepas tadi, namun untung saja seorang Aris telah turun kembali membantu di lini belakang Anton. Benjela kerjasama dengan kali ini Bendara Adi masih melemah tendangannya dan masih jauh sekali dari bidang kesarannya, sehingga hanya melahirkan ataupun lemparan ke dalam saja untuk dari Cobra FC. Dan sementara banyak sekali dihuni oleh pemain-pemain yang sangat berkelas tentunya, yang sudah malang melintang di dunia persepak bolaan Tarkam Banten Selatan. Masih Aris, detek saja dengan seorang Ampun Manise, bukan tujuan begitu. Ya, tolong ofisial keputusan wasit jangan diobok-obok ya. Tolong, karena kita disaksikan oleh ribuan mata kita ya di sini yang menyaksikan. Bermain sangat sportif, jangan dicederai oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Setuju dengan peraturan? Apa sih? Masih bisa untuk support dari GBR juga menyamakan kedudukan ataupun mengungguli dari sekuasa Cobra FC 4 kali dari Pelabuhan Ratu. Kali ini ada di sana nomor punggungnya 7 seorang Paras, namun kali ini marking ketat yang dilakukan oleh itu suara kalut tadi ada di sana nomor punggung 3 masih 3 umpan maksudnya dengan seorang Mario kali ini mencoba apa yang terjadi di perlawanan tak banyak margin cepat tadi ataupun pelanggaran dari nampaknya di perlawanan peluang kembali dimiliki dari skuad GBR 1 lewat free kick kali ini tentunya bisa saja dari GBR 1 untuk memanfaatkan situasi dan kondisi mengingat jaraknya dengan sang penjaga gawang sangat dekat sekali, bahkan pagar hidup pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nampaknya untuk memagar hidup atau memberikan pengamanan. Karena ada dua yang akan melakukan eksekusi, akankah seorang baru atau nomor punggung 3 seorang gila masih larang lirik. Hampir-hampir saja masih banyak jalan menuju Roma rupanya dari squad ataupun dari GBR 1 masih banyak cara, masih banyak jalan juga untuk menjadikan sebuah peluang gol. Kali ini ada Rizwandi yang akan melakukan tendangan berikutnya. Jauh sudah lepaskan. Ada di sana orang Sanjaya, masih Sanjaya ke belakang kali ini. Dirlo dorong ke depan. Ada Reki di sana masih mencoba acung coba sambut putra tadi. Ada seorang dari Punjema ke belakang. Mario kali ini masih di sana nama sebelum 3 gila. Ada acung kembali. Lepaskannya ke dalam untuk Denny Herlan tadi bisa mengamankan ataupun intercept yang sangat baik. Ada Anggun Manis yang mengarah kepada Langlang, masih mencoba Langlang dorong ke depan kali ini saudara Anggara, masih Anggara laras diri ke belakang, Pirlo kembali, masih Pirlo ada di sana, take over dengan seorang ataupun Langlang, umpan crossing masuk ke ataupun umpan yang sangat memanjakan tentunya cross wingernya dari Rosamankan LG. Ada Reki di sana, masih Reki dorong sudah ke depan, ada Agung, masih Agung mencoba lagi-lagi bisa diamankan dengan baik seorang Aris. Ampun tadi sini, selesai kembali Anggara di sana, 12 Bajar kali ini masih berbalik serangan. Ada Agung di sana, winger yang dimiliki Google Rojo, masih Agung mencoba melewati dari seorang Bunyo, masih seorang Agung agak juga gondol kawan. Ada Dewi Rilan, amankan lagi-lagi ini berolahraga yang tampaknya sempat ada dorongan ataupun gangguan terhadap seorang Dewi Rilan. Main belakang yang sangat kalem nampaknya dari seorang Denny Herlan, merupakan idola saya seorang Denny Herlan. Kali ini tendangannya bebas saja ataupun kritik untuk squad dari Cobra FC lepas jauh ke depan. Ada di sana Reki bisa diamankan. Ada Aris kembali, masih Aris mencoba kali ini Aris lakukan sudah Langlang kali ini terlepas tadi seorang Pajar masih bisa diamankan, namun terlebih dahulu trikik berubahnya dan hanya melahirkan tendangan bebas saja untuk skuad dari GBR 1. Kirim jauh ke depan, Pirlo kali ini amankan kembali. Ada Sanjaya lepaskan tadi seorang Mario di sana. Ada Ordal kali ini nampaknya Baby Herlan mencoba lari kembali yang sempat terlepas. Bola tadi oleh Baby Herlan dan hanya melahirkan poin bola untuk GBR 1 yang masih tertinggal 1-0 tepatnya di menit ke-22 tadi. Lagi-lagi langsung rubah-rubah sangat berputar lewat lemparan ke dalam untuk set baru. GBR 1 ada Mario. Lemparkan sudah kali pun dia kembali Mario. Bebek saja namun kali ini kontrol yang kurang baik tadi. Ada seorang akun manusia bersama dengan seorang Sanjaya. Mencoba jauhkan dari seorang Bambang, jatuh di kaki seorang Reki. Lepaskan sudah tendangannya. Ada Karim Benzema. Coba selesai kembali Karim Benzema. Namun kali ini sundingan dari Karim Benzema tadi. Namun belum bisa untuk menyamakan kedudukannya. Nantikan di babak yang kedua akankah sekuat dari GBR 1 yang sempat tertinggal dari 1-0. Mampu menyamakan kedudukan atau mengungguli dari rivalnya